itu motoriknya. Motoriknya di periksa. Oke. Persiapan Pak Sugeng ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bentar, sini dulu. Ditarik, Bang. Ditarik apa? Ditarik apanya? Enggak kayak ditarik. Gak, diginiin aja. Ini aja udah goyang tuh. Ya kan? Iya. Di sini tidak ada penyiksaan. Jadi kita lihat berhentinya di mana. Apa ini namanya? Saraf ini. Ini ngapa tangannya digoyang-goyang? Nggak tahu. Goyang sendiri. Lingkar geni. Satu menit. Biar yang menghambat ke situ membuat kaku-kaku itu hilang. Enak Pak Sugeng rasanya? Enggak sakit toh? Enggak sakit. Padahal goyangannya sampai gitu. Tapi memang itu enggak nyakit. Hanya tangan ini tanpa sadar. Iya. Gerak dewek gitu kan. Jadi bukan kita yang goyang tapi dia goyang sendiri. Genggam buka. Ayo Pak Sugeng. Set. Lagi set dah. Ya itu. Ya di sini tadi. Hmm.
Oke, sini sini. Ya, tenang Pak Sugeng. Balik kanan ini balik sini ya. Tadi ngelihat ini Pak Sugeng agak sakit memang di sini tadi ya. Iya, ini yang cari itu muncul aja. Ada gangguan masalahnya. Oke. Rasanya ngapa? Sakit. Pakai tangan. Pakai tangan. Nah, sakit. Sakit nggak? Nggak seberapa. Ini karena ada saluran yang sumber. Tersumbat mangganya agak sakit, tapi nanti jadi enteng. Biar dia nggak kaku. Gimana? Ya, agak situ. Cis. Coba urat ini. Kita lihat pemirsa. Ini goyangannya. Belum maksimal ini goyangannya. Kakinya keju gitu. Berat. Iya, karena masih ada yang tersumbat. Kan digoyang nih. Nah gitu, bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan tarik dikit. Cit. Iya. Lepas. Lagi. Tiga kali ini. Siap. Iya. Terlihat tuh getarannya. Iya. Sekali lagi. Hup. 10 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baru ini Kang Anton jarinya ditarik. Pelan-pelan aja. Jajal ngomong lagi. Jajal ngomong. Ngomong. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah.
Subhanallah walhamdulillah. Wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. R. 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 Rela. Rela. Oke, oke, oke. Sip, sip, sip. Ini taraf pengakhiran. Sepuluh jari tetap ditarik semua ini, jadi ditarik nggak bunyi nggak apa-apa, tujuannya bukan bunyi atau enggaknya, tapi adalah peregangan. Sekarang tangannya di punculuk gede apa sih, gini ya, rasakan ya. Kalau tadi kan kayak di jalan jelek. Enteng Pak Sugeng. Lumayan. Ya memang begitu terapi itu. Sekarang ditekuk yang ini aja, yang satu nggak usah. Diangkat. Iya, lurusin, turun pelan-pelan. Tekuk, lurusin, turunin pelan-pelan. Oh, sip. Jangan lupa nanti baca Fatihah, kirim untuk Rasul, sahabat, para yai, pada saudara semua, terus kepada Pak Sugeng, kemudian bersolawat. Nah, gimana Pak Ji, rasanya? Enteng nih. Iya, ini baru sekali. Besok insya Allah tidak pakai level yang itu, kita naikkan lagi levelnya sampai Pak Haji Sugeng ini ngerasakan betul. Ngomong-ngomong sambil cerita, gimana pengalamannya begitu sakit tapi naik haji? Pengalamannya emang ya gimana ya, pertama ngeliat. Jadi naik cepat-cepatnya, mau tidak mau berangkat. Yakin waktu itu ya? Yakin punya hidup. Namanya mati, mau bisa. Ibadah hidup mati Allah yang pegang ya. Ya, ya. Buktinya bisa pulang ya. Alhamdulillah bisa pulang. Selamat. Tuh, jadi pemirsa ada sekelumit hikmah yang harus kita yakini dan pedomani serta menjadi contoh bahwa kalau mau ibadah, sakit itu nomor dua, tetap melakukan ibadah. Buktinya beliau ini begitu diponis kena stroke, berapa hari setelahnya dapat panggilan haji ya. Tapi beliau tetap berangkat, tidak mau menunda. Itu saja sahabat Maku Cakra Channel, pengobatan alternatif tenaga inti alam.